Seolah menjadikan girl band atau boy band sebagai batu loncatan dalam merintis karir di dunia hiburan, karir beberapa selebriti seperti Morgan Oi, Anissa Rama, Charlie Anggraini, Alika, serta Elma Wijaya nampaknya justru lebih bersinar pasca hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya itu. Tidak hanya bersolo karir di dunia tarik suara, beberapa di antaranya justru memilih fokus di dunia acting maupun presenting. Ada juga yang justru memutuskan untuk kembali membuat grup dengan beberapa anggota yang sama. Ya, alhamdulillah, maksudnya emang aku kan emang passionnya di dunia musik, jadi emang aku pengen terus bisa lanjut sih keluar dari Princess, terus bisa nyanyi solo juga, terus bisa berkarya juga. Iya, aku tetap berkarir solo setelah aku keluar dari Princess, terus emang kebetulan sekarang aku lagi mau keluarin album lagi, insya Allah bulan depan. Jadi doakan semoga semuanya lancar. Sekarang kan udah gak sama Princess, aku lagi fokus banget pengen acting nih. Makanya sekarang lagi ngejar bener-bener acting sama presenter gitu. Karena memang basicnya sebenarnya kan emang nyanyi kan buat kayak lagi ini waktu itu. Nah abis kelar nyanyi aku kayak pengen, kok aku pengen acting ya? Aku pengen presenter, pengen nge-host ya. Makanya sekarang acting sama nge-host gitu. Ngeluarin single untuk bisa dibilang ya untuk mempertahankan ekstensi gitu ya, supaya memang saya masih ada di sini gitu kan, bareng sama Diki kemarin berapa bulan sebelum bulan puasa, udah sempat launching single, video klipnya segala macem, udah promo radio juga keliling Indonesia gitu kan. Nah mungkin nanti setelah ini sebelum tahun depan benar-benar terjun ya mungkin akan ngeluarin single lagi gitu. Apa ya, gue nggak pernah mundur ya, ataupun nggak pernah ngilang istilahnya, enggak, cuman waktu itu kan memang lagi transisi dari keluar dari Smash, kerjanya sekarang sendiri transisi, ya udah maksudnya, dan juga ada passion yang lain selain nyanyi gitu, yaitu acting, ya udah mencoba di waktu itu langsung muncul di sinetron gitu, Surat Kecil Untuk Tuhan pertama, terus habis itu film pertama Asam ke Beijing. Nah udah, dan seterusnya udah ya puji syukur ada beberapa project film yang udah confirm, udah attach. Jarang ya dapat orang yang gak ada background dunia seni di daerah di keluarganya bisa dapat kesempatan kayak gue gitu. Jadi apapun itu nanti, karya-karya apapun itu nanti, mau di bidang tarik suara pun ataupun di bidang acting, ya gue harus optimis, gue harus percaya diri bahwa gue ada kasih yang terbaik gitu. Sempatnya rasa sedih. Bagi Elma, bersolo karir memang menjadi kesempatan untuk mencapai cita-citanya menjadi artis dengan semakin mengembangkan kemampuannya di segala bidang di dunia hiburan. Namun berbeda dengan Alika yang merasa, jika dengan bersolo karir dirinya justru dapat lebih mengeksplor kemampuan bernyanyinya. Aku sebagai penyanyi solo juga pasti pengen eksplor diri aku. Aku pengen lihat aku capable untuk melakukan apa lagi sih. Karena kemarin pada saat aku jadi girl band, aku lihat oke, gue bisa nih nyanyi sambil dance. Ternyata gue bisa nih nyanyiin lagu yang kayak gini, gue bisa kayak gini. Nah sebagai penyanyi solo, aku juga sekarang udah mulai belajar bikin lagu sendiri, belajar bikin lirik sendiri. Nah itu aku harus tantang diri aku lebih lagi di situ, karena kan pada saat aku jadi girl band aku nggak bisa mengasah talent aku di situ. Nah sekarang sebagai aku penyanyi solo, apalagi aku lagi mau bikin album, aku menantang diri aku sendiri di situ gitu, nulis lagu, nulis lirik dan segala. Soalnya kan memang dari kecil sebenarnya aku pengen banget nih menjadi artis kan. Ada jalannya ketemu Kevin, dibentuk girl band. Ya gitu aku kan udah nyemplung di entertain ini kan. Kalau nggak aku lanjutin sayang banget. Makanya aku pikir udah kesempatan, udah ada peluang, kenapa nggak dilanjutin. Makanya aku memberanikan diri untuk yaudah deh sendiri gue nggak apa-apa. Tapi aku bekalin, aku les nyanyi lagi, aku les presenter lagi, aku dalemin semua yang kemarin-kemarin cuma setengah-setengah, aku fullin sekarang dengan buat bekal aku nanti ke depannya sendiri. Jarak dan waktu memang menjadi salah satu kendala untuk dapat berkumpul kembali. Kesibukan berbeda yang dimiliki masing-masing tidak jarang membuat mereka rindu akan kebersamaan yang pernah dilalui bersama. Namun tidak hanya mereka, rupanya para penggemar juga tidak jarang mengutarakan kerinduannya untuk dapat melihat lagi kebersamaan para idolanya. Kita pada kangen sih sebenarnya, jujur. Karena kadang-kadang kita suka ngobrol di grup bahwa aku barusan ngeliat nih kita perform terakhir di sini gitu. Kita aku barusan ngeliat nih kemarin film kita pertama kali keluar ya, lucu ya gitu apa. Jadi kadang-kadang kita suka nge-flashback dengan lihat di YouTube aja gitu. Itu pasti sih, misalkan kayak kita berlima, aku, Ana, Alika, terus Rahel kan suka ngumpul nih. Kita share foto di Instagram kan, kayak kangen deh Princess yang dulu, ayo dong gabung lagi ya, kayak bikin apa lagi ya. Kita pasti kayak makasih ya, maksudnya aku senangnya fans kita itu tuh kayak sampai sekarang masih ada terus, event pun udah masing-masing tapi mereka masih support kita semua kayak.